المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudus. Salam bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, Pak Inna insyaAllah Ab'asul fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani di kitabihi Sirul Asrar insyaAllah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang diri ruh, kemudian tentang bagaimana posisi-posisi dia dalam bungkusan kemasan-kemasannya sampai masuk kepada alam jasad kita. Kemudian kita memahami tentang jasad kita, pokok di dalam jasad kita itu ada ruh. Pada dasarnya ternyata ruh kita itu memiliki benih tauhid, atau diajarkan Allah kepada kita tauhid, kemudian ma'rifatullah secara luas di dalam di alam jabarut, kemudian akhirnya terus-menerus masuk-masuk alam sampai kepada alam jasad kita. Nah, di dalam di situ ternyata kita dibukakan lagi sebuah kitab namanya kitab syariah ya. Atau syariah, syariatul Islam, syariah Islam. Disitulah kita dengan belajar, dengan mengamalkan syariah, kita akan menjadi kembali kepada posisi kita asal, yaitu ma'rifatullah, kembali kepada posisi asal kita mengenal Allah. Maka hanya mengenal Allah itu hanya dengan mengamalkan syariah. Nah, itu semua kemarin oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, salah satu pengenalan kepada Allah itu adalah kita tidak boleh syirik dalam beramal saleh. Jadi inti daripada tasawuf itu tidak syirik. Ternyata syirik itu bukan hanya soal menduakan Allah pada zat saja, pada pengakuan saja, tapi juga adalah jangan syirik pada makna zat secara keseluruhan, yaitu perbuatan Allah tidak boleh syirik, sifat-sifat Allah tidak boleh syirik, kemudian asma Allah juga tidak boleh syirik. Nah, itu kemarin ya. Lalu caranya kita mengamalkan syariah. Nah, mengamalkan syariah itu maka batallah semua orang yang ma'rifatullah, yang belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat, batal kalau dia tidak melaksanakan amal-amal syariah. Dan kalau bisa lagi dengan amal syariah itu rumpun, terpadu antara makna hakikat dengan syariah, atau antara makna syariah dengan ilmu ma'rifatullah, supaya kita bisa paham dan benar, posisinya benar dalam ma'rifatullah. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahanutur ruh ruwani al-qalbu. Salah satu bagian yang penting kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ketika indrawi kita, akal kita, pikiran kita, ilmu kita yang sudah ada sekarang ini, apa saja ya, dari apa saja, serah, kita mengenal lagi ruh ruwani. Kita masuk pada alam ruwani itu ialah kita bicara tentang al-qalbu, hati. Ketika kita bicara tentang hati, apa saja amal-amal hati. Nah, tentang amal hati ya. Wa muta'ahu ilmu tarikah, yang bisa disebut dia dengan mutabi'ahnya adalah ilmu tarikah. Nah, tarikah. Nah, untuk itu kita harus memahami dulu tarikah. Tarikah itu apa? Pertama dulu kita bagi saja, tarikah itu ada dua ya. Ada dua ya. Tarikah itu ada dua. Ada tarikah khusus, ada tarikah umum. Tarekah khusus itu bagaimana? Tarekah khusus itu yang ada biasanya ada tarekat Naqsamaniyah, ada tarekat Sajiliyah, ada tarekat Qadariyah, ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Khalwatiyah, macam-macam tarekat itu adalah khusus, pengertian khusus. Nah, mungkin tidak lazim atau banyak masyarakat kita modern sekarang, atau kebanyakan juga pada keadaan itu, di sini ada lagi pengertian yang kedua sebenarnya, yang kita bisa selidiki di dalam kitab Sirah Asrar maupun kitab Fathur Rabbani, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melewati yang disebut dengan tarekat umum. Tarekat umum itu apa? Yaitu pengamalan syariah, ya, jawarih, atau pengamalan anggota kita pada syariah secara sempurna. Nah, artinya kita sholat lima waktu, sholat sunat kita kerjakan, berusaha puasa kita kerjakan, berbuat amal soleh kita kerjakan, tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa takabur kita lakukan.
maka sebenarnya kita menjalankan juga hakikatnya tarekat, tapi tarekat umum, ya, tarekat umum. Lebih agak santai lah kalau tarekat khusus kan khusus ya sedemikian rupa untuk membuat bekas ya. Nah, di sini ada penjelasan Syekh Al-Jalili Ahmad Ibnu Muhammad Al-Jalili, pensyarah kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengingatkan begini. Wa islahu jawarih bi salasati umur. Ada tiga perkara yang harus dipahami pada amal-amal yang bersifat jawarih atau amal-amal anggota tubuh. Jawarih, kalau kemarin ada 10 syariat yang pokok kata Syekh Muhammad Alawi. Nah, di sini beliau membagi pada tiga keadaan supaya kita mengenal yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jalani apa. Jawarih itu yang bersifat anggota tubuh. Apa? Bitaubati wa taqwa wal istiqomah. Tiga hal. Itu sebenarnya tarekat. Nah, tarekat jawarih yaitu kita bisa harus melakukan yang bersifat anggota dulu adalah taubat kepada Allah. Makanya di dalam hadis Nabi, saya tidak kurang daripada 100 kali mengucapkan istighfar likulli yaumin, tiap hari kata Nabi. Tidak kurang saya daripada 100 kali mengucapkan istighfar. Ya, kita bagilah kalau habis sembahyang, habis sholat 20 kali, jadi 100 kan istighfar. Astagfirullah. Ini bitaubati. Taubat. Wattaqwa, dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa? Nanti kita pelajari bagaimana takwa itu disebut oleh ulama adalah meninggalkan segala yang dilarang Allah, melaksanakan perintah Allah. Wastinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah. Atau awamir Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian bagaimana kita wal istiqomah, kata Syekh Jalili. Kita berusaha untuk istiqomah dengan taubat dan takwa dari itu berusaha kita untuk istiqomah. Itu adalah amal-amal yang jawari yang sifatnya tubuh kita harus kita lakukan. Maka istiqomah itu dan ketakwaan itu mengakibatkan kita sholat. Sholat lima waktu, mengerjakan yang sunat-sunat dari itu, ibadah haji kita laksanakan kalau mampu. Kalau tidak mampu ya paksa diam. Berdoa kepada Allah supaya kita tidak mampu melaksanakan haji. Supaya sempurna ketakwaan kita. Kemudian kita puasa, kita pandai bersedekah, berusaha untuk bersedekah, gitu. Kita berusaha untuk berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa, bagaimana kita mengatur mendidik anak-anak kita supaya mereka jadi orang-orang yang soleh. Inilah amal-amal jawarih, ya, supaya menciptakan takwa. Bagi orang yang sudah melakukan ini, posisinya masih jawarih, ya, posisinya masih mengamalkan amalan anggota. Nah, yang kedua kata Syekh Jalili, Ahmad Ibnu Ahmad ini mengatakan islahul qulub bi salasati umur. Kemudian dia berusaha lagi untuk mengamalkan amalan hati. Nah, amalan hati. Amalan hati itu apa? Kalau tadi itu adalah amalan anggota, sekarang ada amalan hati. Amalan hati itu ialah yang disebut dengan ikhlas, wasidqi, watumanina. Yaitu tentang bagaimana supaya kita ikhlas, benar, dan tumaninah. Dan tumaninah. Bagaimana kita supaya ikhlas, benar, dan tumaninah. Bersikap benar, jujur. Mungkin terjemahan orang jujur ya. Sidik itu lebih besar daripada pengertian jujur. Menyampaikan kebenaran. Kemudian ikhlas. Ikhlas berarti tidak riya, tidak takabur, tidak sum'ah. Ikhlas. Tidak lagi kita merasa ada sebuah eksistensi hebatnya kita, tidak ada. Maka hari itu kita sudah mengamalkan amalan kolbun. Karena itu orang bertarekat khusus yang tadi dijelaskan itu membentuk jiwa mereka yang bertarekat khusus maupun yang kita bertarekat umum, yang bertarekat umum beramal-amal soleh sebenarnya. Sebenarnya tidak lain juga membentuk pribadi kita agar pribadi kita ini ikhlas, sehingga ada bahasan tentang ikhlas. Nah, di dalam agama kita sidik dan tumaninah. Tumaninah bertenang diri, ya. Ingin ya, sekali-sekali mengasingkan dirilah untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumaninah, bertenang dirinya. Yang penting ikhlas, ikhlas. Jadi orang yang bertarekat itu baik tarekat khusus maupun tarekat umum, saya silahkan tadi itu
dia membentuk dirinya ikhlas, karena ikhlas itu amalan hati, pekerjaan hati. Amalan ini bisa diterjemahkan dengan pekerjaan. Itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan hati. Nah, dalam pekerjaan hati inilah, pekerjaan hati ini, kita poles hati kita supaya bersih. Lalu kata Tuan Syekh, wa mu'amalatuhu istighaluhu bil asma'il arba'atil ula min usulil asma'il asna asyara. Yaitu dengan cara supaya memoles hati kita ini ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan, ternyata bukan sekedar teori-teori-teori saja. Bukan hanya teori ilmu-ilmu marifatullah saja. Perlu ada amalan yang menunjang. Amaliyah yang menunjang. Nah, itulah yang disebut oleh saya di sini. Dalam Sirrul Asrar ini ada 4 kalimat yang perlu dilakukan. Nah, ini juga dilakukan oleh orang-orang tarekat khusus. Nah, bagi kita kebanyakan tarekat umum juga seyogianya mengamalkan mereka, meskipun angka dan hitungannya mungkin berbeda, tidak mengapa. Yang penting ada nanti membentuk jiwa yang ikhlas. Apa? Harus perlu didorong dengan amaliyah, bacaan-bacaan. Apa itu? Pertama kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah kalimat Allah 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 Allah. Yang ketiga adalah kalimat hu 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 hu. Yang keempat adalah ya hak ya hak ya hak, kata saya, ya hak ya hak, supaya terlajim diri kita menyadari tentang kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya masuk ke pintu yang ketiga, as-sarair, sarair atau rahasia-rahasia, sarairus uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Masuk kita kepada sarairul uluhiyah, masuk kepada tiga. Itulah yang nanti oleh Syekh Ahmad Jalili dikatakan bil muraqabati wal musyahadati wal ma'rifah, ma'rifatul hakiki. Itulah nanti ada pembelajaran tentang muraqabah, musyahadah, mukasyafah, ya, mukasyafah atau awil ma'rifah, atau disebut juga dengan ma'rifah, ma'rifah yang sesungguhnya. Nah, subhanallah, itu sarair. Ya, bila ikhlas itu sudah, kita berarti siap untuk masuk ke muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah. Nah, amal yang empatnya itu penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh, walillahil asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Inilah isyarah fi mahalihi, yakni kalimat ya hak ya hak ya hak yang kemarin di wa haji isyarah ila anal asma ialah mahallus syigli wa huwa ilmul batin. Masuklah dia kepada amalan-amalan kolbun, amalan batin. Bila kita sering sudah di tarekat, baik di tarekat khusus Anda maupun di tarekat umum, melakukan amaliyah kolbun, membentuk hati ikhlas, berarti Anda sudah berada di posisi tingkatan ruh Anda, ruh ruwani. Ruh ruwani. Yang kemarin sudah dibahas tentang ruh ruwani, bagaimana kita bisa intim dengan ruh ruwani ini. Nah, di ruh ruwani, bila kita sudah sering di ruh ruwani, inilah akan menjadi sumber mursyid batin kita. Sudah mulai ada mursyid batin kita memberikan arah-arah jalan menuju ma'rifatullah, memahami ma'rifatullah, dan kalau kita mengikutinya, sampailah kita pada kurbah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasannya kira-kira. Mudah-mudahan dapat apalagi lebih memahami kita, maksud-maksud hubungan satu sama lain, maksudnya di antara berbagai pembahasan-pembahasan tasawufnya, daripada kunci tasawuf. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq wa qomatarik. Assalamualaikum.